Okay guys, sekarang kami orang di mana nih? Bukit Landa. Bukit Landa bersama Joker. Group 4x4. Mana satu lagi? Jalan. Okay, Cikgu Kamal, kita sekarang berada di mana ya? Kita sekarang berada di Kita berada di mana sekarang, Jos? Hidden Gem. Hidden Gem. Ketimbas. Kenapa tak? Kita sekarang berada di Palas Ketinggian 450 meter dari arah laut. Dan sekarang cuaca sangat sejuk. Kali kita bercakap pun berasa berkabus. Berkabus. Dia pun dapat tengok view ke depan tu. Cekal saham ni. Yes. Betul. Right one, ha. Three. Oh. Soi. Betul. Main. Dia mesti main saja. Salah barang. Ah, soi. Soi tu sial. Soi ya. Ah, tu sial. Oh, aku ingat bola telur dia, telur apa bro? Dia lanjau dengan lanpa itu sama. Video. Dulu game mana waktu itu tertai. Dulu ni kena lagi 4 meter.
pagi. Pagi. Ini ada sini, masih ada bunyi. Banyak ini. Mana kabut ini? Tuh, oh, dekat. Daripada siang hari sampai ke malam. Bayang tu lah sini. Dekat Golok Thailand, dekat Melaka. Ada pasport dulu. Dekat JB. Gila. Ah, buat apa korang ni? Korang ni nakal. Ha? Orang nak pergi tembak, korang bawa air. Boleh se. Apa? Yang ambil habis sekali. Meleleh. Oh, boy, video. Video lagi. Tak, sedapnya. Ini camping 5 star ni. Makanan banyak. Ini memburu ke apa ni? Ini namanya camping. Ini baru camping. Sedapnya ada ikan lagi. Ikan pare. Mana dapat tengah-tengah ni? Tu ikan ikan sardin lagi. Ikan tin. Tadi kita sardin dah besar dah. Seekor gitu. Ya, ini okey. Ini apa? Ini warung apa ni? Ini warung Uncle Lau. Uncle Lau. Apa ya? Apa? Apa? Apa Lau? Apa Lau? Ini order apa? Order apa tu? Makan apa? Order apa? Nasi mah goreng telur ni. Lagi. Kalau tak cukup masak aje. Ini? Ada lagi. Apa tu? Telur. Telur. Apa Lau? Oh, telur lole. No, telur. Jo. Yeah. Ini pelik ni. Yeah, depan kenapa? Belakang ni. Depan kenapa? Belakang muka yeah. Dia. Kenapa? Besar tu kepala dia. Ya. Yeah. Depan belakang. Tak, nampak ni je. Kau? Inilah tokek kedainya. Dia memang apel lah. Makan, makan, makan. Dia ni bukan. Nanti dia. Nanti kira harga dekat ni kapit. Ma, ha? Murah dia. Sejak bila dia buka? Ini, ni nak cerita. Apek ni bukan setakat ada bar dekat Miri. Baru dekat hutan pun ada. Dulang tu. Kaya tu apek ni. Bisnes, segala bisnes ada. Segala segala ceruk bisnes dia. Okay. Buka. Itu telur masak apa namanya? Ini masa untuk saya makan. Eh? Jangan banyak cakap. Boleh se. Okay guys. Sekarang projek jambang. Sangat berembun ya. Oh, sedapnya tidur ni. Sebaik bro. Sedapnya tidur dalam kemah ni. Dengan api-api yang membara. Berkabus, berkabus. Aku betul tidak kata kawan? Ya ke? Kita lari berjaman, menikmati dek ni. Jangan tak tanya kau pergi mana? Mana? Tak bisa berdengkur. Seperti botol kasau. Sedapnya tidur ya? Sedapnya ya? Iya. Yeah. Ada bagi dia ada aku ada 290 yang gula-gula. Eh bro ni apa tu? Cakap jelah. Bunyi ke main sedap ya? Tak expect lu. Tunggu main expect lu. Kenapa suara begitu? Oh, buah-buah. Amboi. Sampai sampai tak pergi memburu ya. Aku ingatkan dia dah turun jalan kaki. Rupanya aku buka cermin. Dah hujannya. Buku tengah. Basah air. Oh, habis tu. Nah. Dah. Eh, apa benda tu? Oh, mamai juga dia. Buaya keluar. Oh, alamak. Dia awak. Tak tahu kesot tak? Oh, eh. Kau tengok video. Hei, kau buat apa tu? Pagi-pagi. Panaskan badan lah. Panaskan badan. Biasa kita panaskan badan, kita jogging. Amboi, macam tu rupa panaskan badan. Mata mana mata? Penunggu, penunggu. Tengah mau keluar. Ini tukang masak.
So, sekarang kita tengah apa? Nak siapkan breakfast. Menu kita pun 5 star. Menu apa ni? Ini menu telur cak ape. Telur pecah-pecah. Ni. Telur. Hari ini ini kita nak masak telur rebus cak ape. Ini telur telur rusak. Oi. Telur redak 1000. Dadak 1000. Dadak 1000. Okey. Tekan mira. Yo, okay. Okay. All right. Kami datang ni nak bagi bantuan. Ya. Berapa ribu bawa duit tadi? Ini derma. Sekolah ni daif ah. Ini bukan sekolah. Ini kuantas. Long house. Tengok bumbung, tengok bumbung. Apai, dia yang kau apai. Ya. Kau dah apai. Betul kau awak apai kita. Tengah masak apa? Tengah masak. Sedihnya masak. Ya. Ya ya. Gurau. Gurau. Gurau mana? Gurau. Gurau mana? Namanya tak ada peruang aja. Murah orang baru. Jadi masih okey nih. Indonesia. Ya ya. Inilah keadaan di rumah panjang. Nice view kok tengok sana. Okey. Tengok belakang. Tengok hasil. Sekali teba. Ini baru belum teba lagi. Ini baru acah-acah. Dua kali. Masih hidup ah. Hidup fresh. Tu sana, bro. Kamu ke sana untuk pre-wedding. Benda tu kecil. Video. Oh, yeah. Sel. Okay guys. Okay, tengok hasil kita. Semua. Masih hidup lagi, bro. Fresh. Sungai apa nama ni? Balang. Sungai Balang. Balang. Ini hasil Sungai Balang. Ini dia expert kita ya. Tukang timbak. Bukan itu saja hasil.
Kita ada banyak lagi. Mari kita show dia. Sama dengan tadi. Putus. Hah? Ya dong, dia ntar. Udah, ternyata ini karena ini. Guys. Kemal. Mari introduce. Apa yang kita dah dapat? Okey, malam ni inilah hasil kita. Okay. Saiz pun boleh kira okey lah. Boleh. Bukan saiz anak-anak ikan eh. Yeah. Ini saya dah remaja. Okey. Tanya, punya selepas beberapa ketika detik cemas tadi. Hah? Selepas beberapa detik cemas tadi. Oh, anda melalui detik cemas? Adalah tadi. Nasib baik ada kawan-kawan yang baik hati. Okey. Okey. Mantap. Terima kasih, brother. Okey. Thank you, brother. Mantaplah. Woohoo. Hasil. Masukkan hasil dalam tong. Lanyat. Ya. Mantap. Okey, tuan rumah. Itu dia. Lintas. Kalah kelayam. Ini pandan itu. Oh, Kamu. Itu. Ini dah. Dalam tu. Bincang lu. Steady guys. Steady. Inilah trip yang kita nantikan. Next to Paradas, sungai. Next to Paradas, kita bincang dulu. Okay, kita bincang dulu. Lokasi yang lagi power. Cikgu Kamal, apa anda tengah buat sekarang? Sekarang saya tengah hidupkan api untuk memanaskan badan. Okey. Suhu saya sekarang dah negatif 2.0. Kita apa aktiviti sekarang? Sekarang aktiviti kita memerhatikan kawan kita ni menembak ikan. Okey, mana dia orang? Okey, itu dia harapan tengah. Ini, semoga tengah menyelam ya. Dapat rezeki yang lumayan lah. Tengah menyelam. Si, alam api kita dah nyala. Okey, mantap. Mantap ya. Indah aku mada. Okey. Indah aku mada. Okey. Dengan main api. Ada main api. Okey. Main dulu. Nama steady. Pelan-pelan lah, kecil. Lubok. Inilah lubok. Itu luar. Rangin ke mana? Aktiviti selam menyelam. Tak. Lelah ya? Anda lelah ya? Tak ada, tapi tangan saya nak. 30 meter. Inilah expert kami orang. Ya. Saya tak. Bertahan. Dia agak gemuk sikit lah. Betul dia. Dia punya. Kita slow dia tu. Dia tu buat tekong tu. Dah. Okay, tengah buat apa tu? Okay. Inilah hasil kita malam ni. Sembah. Ini macam mana tangkap ni bro? Ini tadi dari pro-pro kita lah. Otak-otak eh? Yang pergi tembak. Oh. Tembak ya. Ni yang besar ni apa namanya? Ini yes. Paling besar ni. Ini adong. Adong belalai. Adong belalai. Semak. Spesies-spesies yang dapat malam ni? Sungai apa nama ni? Tak, spesies ikan yang dapat malam ni. Yes. Ni ikan semah dengan ikan adong saja. Yang kita cari memang ini dua spesies lah.
Ikan lain kita tak berapa minat. So kita tak tembak lah. Oh, tembak yang apa, target lah sasaran. Ya, sasaran dah. Yalah. Kira-kira ni berapa ekor ya. Okey, boleh buat satu permintaan tak? Ya, apa? Boleh kiss tak mana-mana ikan? Boleh. Okey. Ya, ini. Adung? Ini semah. Oh, semah. Okey. Loh, sound effect. Mantap. Okay. Mantap. Okey. Ini dekatlah sikit. Ya. Nak buat apa ni sebelah? Ya, apa kau nak buat ni dengan ni? Asalnya ikan ni mau dibawa ke Miri untuk dibela. Tapi sekarang dia dah plastik dah bocor. Ikan ni pun dah nyawa-nyawa ikan. Pergi, siang. Siang tu. Lepas tu kita potong perut untuk masak. Okey, untuk kita goreng lah. Macam mana ni? Nak potong kena ketuk dulu ke ataupun belah perut terus? Belah terus. Ya, dia dah tak kuat dah. Okey, good boy. Ikan masih fresh. Okey, masak sup terus. Itu sejak channel kita. Terima kasih. Ini campsite ketiga kita orang. Eh? Tiga hari, tiga tempat camp. Inilah dia. Suasana. Tiga hari, dua malam. Tekes. Itu saja rugi. Tidak dapat pergi. Okey, kita sekarang berada di Sungai Tekiwit. Telawit. Tekalit ya. Okey. Cikgu Kamal, yes. Apa anda tengah lakukan sekarang? Sekejap saja. Saya tengah menyucikan ni, menyucikan tiga mangkuk. Oh, banyaknya. Banyak. Eh, bawa juga. Mantap. Sungai yang sungguh mantap. Ha? Sebab kau ada sebut salah. Dia keluar sudah cedera tau. Injut. Okey, dah. Cakap sikit. Okey. Anda berdua joker. Apakah anda tengah lakukan? Muka sungguh ganas ya. Tapi buat part time job. Okey. Jari kau kata lebih. Masa tak dapat betul. Muka ganas tapi cuci pinggan. Mantap. Bagi apa ni, bagi tuan rumah. Okey, tuan rumah. Ini apa nama sungai tadi? Tekalit. Ulu Tekalit. Mantap lah. Sebelah sana kamu jangan masuk, itu rensap tau. Okey. Seberang sungai ini hutan simpan. Hutan simpan. Jadi pokok semua besar-besar. Pokok besar-besar. Lajak Entimau. Seberang area Song. Seberang ini Song. Seberang ini Kapit. Bode. Sungai yang sungguh banyak lubuk empurau. Hari ini cuaca sangat baik ya guys, tolong like YouTube channel. Subscribe di bawah, tekan button di bawah. Subscriber yang bertuah akan dapat hadiah percutian ke apa, takut Kamal apa nama lubuk Takup Kamal. Takup Kamal berada di Ulu. Balang. Ulu Balang. Balang Kapit. Kita nak bikin resort kan. Kita akan membuat satu resort. Nama resort dia Resort Kamal. Sungguh pandai ya, experience. Ya, cuci kuali. Memang kerja kat mana-mana negara pun macam ni untuk cari kantor lagi. Okey. Kami pergi ke New Zealand pun macam ni. Pergi ke mana lagi ya? Yang paling jauh tu. Wah. Yang kita pergi dulu, Sarah Haram tu. Kita pergi dulu. Oh, tak jauh sangat.
Lalu jadi golok. Tak ada lah Maldives, kita pergi Maldives. Ini kita dah hujan sepanjang malam ya. Sampai pagi tadi. Sebab air dia keruh sikit. Ha, sebab tu. Jadi air ada kot, ada keruh sikit. Kalau biasanya air ni macam air akuarium. Mantap. Guna apa gigi apa tu? Sunlight ke apa? Oh sunlight. Guna apa gigi apa tu? Sunlight ke apa? Oh sunlight.